Ugo Oka akan mengambil sepakan pertama deparan penalti final Piala Malaysia 2016 pada malam ini. Masuk. Kencang. Keyakinan yang boleh dikatakan memulakan akan menyuntik rakan-rakan sepasukan yang lain. Selangor 1-0. Ya, cukup mudah Uka membuat sepakan sebentar tadi dan ini memberi langkah kanan untuk pasukan Selangor. Dan sudah pun kelihatan begitu juga barangkali kepercayaan yang memang diletakkan oleh jurulatih pasukan Kedah. Tan Cheng Ho menyerahkan tugas sepakan penalti yang pertama untuk pasukan Kedah kepada Shane Smets, pemain yang pernah beraksi dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan oleh pasukan New Zealand untuk cuba memadamkan jaringan Ugo Oka untuk Selangor. Oh, tindakan yang kurang tepat diambil oleh seorang pemain berpengalaman, pemain paling tua dalam final pada malam ini. Ada cara yang tersendiri, keyakinan yang tersendiri. Final Euro 1976 pernah melakukannya. Hashim Mustafa pernah melakukannya. Shane Smets tidak berjaya. Patrick Ronaldinho placing dengan penuh yakin, mirip jaringan gol pertama Selangor yang dilakukan oleh Ugo Oka. Mengambil sepakan penalti kedua Selangor, berjaya di situ Ronaldinho. Ya, cukup mudah dan bersahaja Ronaldinho menyempurnakan sepakan penalti. Kali ini satu lagi tugas penting sambil kegembiraan yang ditampilkan oleh Patrick Ronaldinho. 2-0, gol kedua, sepakan penalti kedua dilunaskan dengan cemerlang oleh Patrick Ronaldinho. Tugas sepakan penalti kedua untuk Kedah diberikan kepada seorang lagi pemain import, Bang Sim Hua. Tadu rembatan leret, tidak dapat sama sekali diselamatkan di sebelah kanan Khairul Azan. 2-1 sekarang ini. Gol pertama pasukan Kedah dalam sepakan penalti. Bang Sim Hua berjaya melakukannya. Ya, cukup tinggi tekanan apabila seorang pemain itu mengambil sepakan penalti. Dan sebentar tadi Bang menunjukkan yang beliau adalah pemain yang cukup tenang ataupun mempunyai mental yang cukup kuat menyudahkan sepakan penalti sebentar tadi. Harapan tinggi penyokong-penyokong pasukan Kedah. Musim lalu tewas 2-0, penentuan penalti pada malam ini final 2016. Selangor mencari gol ketiga, mengambil tendangan ketiga. Azmi Muslim. Oh, dapat diselamatkan. Cantik tindakan bijak di situ penjaga gol muda pasukan Kedah, Ifwan Akmal Cik Kasim, menidakkan Azmi Muslim di situ. Ya, satu bacaan yang tepat daripada Ifwan kerana bagi saya sedikit longgar cara Azmi Muslim mengambil sepakan penalti dan beliau Ifwan dapat membaca ataupun mengagak dengan tepat sepakan yang diambil oleh Azmi Muslim sebentar tadi. Satu save yang cemerlang ya ini Zarudin, kerana sempat merebahkan badannya, tolakan tangan kirinya dapat menggagalkan percubaan ataupun sepakan penalti ketiga untuk Selangor daripada Azmi Muslim. Dan peluang kesempatan yang baik, yang cukup penting juga, dipikul oleh pemain muda pasukan Kedah yang masuk pada separuh masa kedua tadi. Itu Farhan Roslan berdepan dengan Khairul Azhar. Cantik, yakin sekali untuk mengikat kedudukan kembali dua sama. Farhan berjaya memenuhi harapan seketika penyokong-penyokong pasukan Kedah, rakan-rakan sepasukan dengan sepakan penalti yang menarik dan kemas ini. Ya, satu pergerakan kaki yang baik dapat memperdayakan Khairul Azhar dengan mudah. Farhan dapat menolak ke arah kanan pintu gol pasukan, pintu gol yang dikawal oleh Khairul Azhar. Setelah tiga sepakan penalti kedua-dua pasukan, debaran perhitungan ini, shootout ini diteruskan dengan Mauro Olivi, juga seorang pemain gantian. Sepakan penalti keempat untuk pasukan Selangor. Cantik di sebelah kiri pintu gol,
diberikan oleh Ifwan Akmal. Kencang. Mauro Riri seorang pemain berpengalaman. Kembali semua lepaskan Selangor di depan sekarang ini. Dengan 3-2. Malam yang penting untuk semua pemain pegawai kedua pasukan. Namun saya rasa dengan labelnya, dengan statusnya sebagai pemain kesayangan bola sepak Kedah ketika ini, Lenny Donkas Niki Nizam. Ya, satu tanggungjawab yang berat untuk beliau, kerana beliau seharusnya kena menjadikan gol Malaysia sebagai penting ini, kerana pasukan Selangor telah berjaya menjadikan gol. Dapat ditepis tampanan yang cuba dilakukan oleh Khairul Azan, namun kekencangan sepakan penalti yang diambil oleh Liridon untuk pasukan Kedah mengikat kembali kedudukan 3 sama sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Liridon selepas itu kepada Khairul Azan? Ataupun sepakan penalti yang dilakukan oleh Liridon, tetapi mungkin bola itu laju dan Kerosan tidak dapat mengulurkan ataupun menepis bola itu dengan baik. Sudah tentulah amat-amat lega akhirnya Liridon. Tampan seketika tetapi menghasilkan gol. Setidak-tidaknya melunaskan tugasnya. Pinot untuk Selangor. Sekali lagi di sebelah kiri pintu gol yang dikawal oleh penjaga gawang pasukan Kedah. Agak mantap dan single-minded sekali tiga sepakan penalti yang diambil oleh pasukan Selangor kecuali Azmi Muslim. Ya, kedua pasukan masih lagi dalam keadaan terkawal dalam sepakan penalti ini, kerana berjaya menyudahkan setiap sepakan penalti yang diambil, melainkan dua sepakan penalti yang dapat ditepis ataupun dibaca oleh penjaga gol. Sepakan penalti kelima dan terakhir, Binot telah melunaskan tugasnya, meletakkan pasukan Selangor 4-3 di depan. Tanggung jawab seorang kapten, Badrul Bakhtia, untuk kembali mengikat kedudukan kepada 4 sama. Sepakan terakhir, keyakinan yang jelas ketara, itu dia, tidak boleh menafikan. Pengalaman yang digunakan oleh Badrul Bakhtia untuk mengikat kedudukan 4 sama selepas 5 pengambil sepakan penalti yang pertama untuk kedua-dua pasukan. Ya, cukup sempurna sepakan penalti daripada Badrul Bakhtia. Saya rasa itu adalah tempat yang paling sesuai ataupun paling tepat untuk membuat sepakan penalti. Hafiz Kamal. Ya, pernah muncul wira untuk pasukan Pahang dalam penentuan penalti yang terakhir berlaku dalam final Piala Malaysia. Pahang menidakkan laluan pasukan JDT ketika itu. Hafiz Kamal tidak kali ini melambung tinggi. Piala Malaysia 2016 semakin menghampiri untuk pasukan Kedah. Belum lagi sebenarnya kegembiraan yang agak awal cuba diraihkan oleh pemain-pemain pasukan Kedah, tapi sebenarnya kegagalan Hafiz Kamal sebagai pengambil sepakan penalti ke-6 untuk pasukan Selangor melambung tinggi. Kemenangan untuk Kedah hanya boleh dimutlakkan oleh pengambil sepakan penalti seterusnya untuk pasukan Helang Merah. Siapakah yang akan mengambil tanggungjawab itu? Ya, cukup besar tanggungjawab pemain ini untuk mengambil sepakan yang terakhir, kerana ini adalah peluang yang terbaik untuk pasukan Kedah memenangi Piala Malaysia untuk tahun ini. Muhammad Amirul Hisham Awang Kecik, bekas pemain Harimau Muda, baru berusia 21 tahun, holding midfielder, pemain yang berbakat besar. Oh,
sepakannya kencang tetapi gagal, belum cukup untuk menghadapi di Shah Alam. Jabaran masih lagi berterusan, peluang yang masih terbuka setelah tindakan cemerlang Khairul Azhan Muhammad Khalid menyelamatkan, menidakkan Muhammad Amirul Hisham. Ya, sekali lagi ya, bacaan yang cukup sempurna daripada Khairul Azhan. Dan saya rasa ini adalah penyelamat ataupun satu tangkapan ataupun save yang cukup sempurna dan memastikan pasukan Selangor masih mampu mampu memberi saingan untuk memastikan siapakah yang akan ataupun paling layak mendekatkan siapakah yang akan ataupun paling layak mendekat Piala Malaysia. Terpaksa dipujuk rata-ratanya ke semua pemain bola sepak peringkat tempatan maupun antarabangsa memahami betapa nasib ataupun tuah akan turut memainkan peranan utamanya. Kita sekarang ini memasuki sepakan penalti sudden death. Selangor menerusi Andik Firmansyah. Cantik sekali lagi di sebelah kiri Ifwan Akmal untuk paskan Selangor menerusi Andik, mendahului kembali dengan 5-4. Sekarang ini Nizaruddin paskan Selangor pula di depan. Tugas yang berlainan untuk Halim Sari berbanding dengan Amirul. Bukan untuk memastikan kejuaraan, tetapi untuk menyelamatkan maruah, untuk meneruskan cabaran paskan Kedah melalui sepakan ini. Halim Sari, keyakinan yang tersendiri. Di sebelah kanan, Khairul Azhan Mat Khalid. 5 sama sekarang ini Nizaruddin. Ya, masih lagi ya, masih lagi kedua pasukan berupaya menolak ataupun menepis tekanan ataupun meletakkan mental mereka dalam keadaan yang betul lah, kerana bagi saya sepakan penalti ini cukup tertekan dan juga nasib nasib akan menyebelahi di pihak yang sebenarnya. Penentuan penalti sudden death kali ini seorang center back Rizal Fahmi Rashid. Oh, terkena palang. Oh, malang sekali untuk Rizal Fahmi. Beraksi mantap di barisan pertahanan, tetapi sepakan penaltinya. Selaku pengambil sepakan penalti yang ke-8, yang ketiga dalam sudden death. Walaupun tidak diselamatkan, bukan diselamatkan oleh Ifwan Akmal, tetapi palang menjadi penghalang. Ya, seperti saya katakan tadi ya, nasib nasib. Seharusnya menyebelahi pihak yang akan ditentukan ataupun ditarikan untuk menang dan ini adalah peluang yang kedua untuk pasukan Kedah memastikan Piala Malaysia dapat dibawa pulang ke utara. Tepat sekali ini Zarudin Yusof, peluang kedua untuk Kedah membawa pulang piala berprestij, penuh unggul dengan tradisi untuk pasukan Kedah yang akan diambil oleh penjaring gol pertama pasukan Kedah. Separuh masa kedua permainan masa biasa, iaitu Rizal Ghazali berdepan dengan Khairul Azhan Mat Khalid setelah Rizal Fahmi. Malang sekali sepakan penaltinya, terkena palang. Musim yang cemerlang, pemain yang baru saja turut menyertai pasukan kebangsaan. Rizal Ghazali untuk Kedah juara Piala Malaysia 2006. Keraihan untuk pemain-pemain pasukan Kedah. Piala Malaysia balik ke Kedah. Kejuaraan yang kelima mereka. Malang untuk Selangor. Debaran sepakan penalti dalam final pelawanan akhir sememangnya sudah tentu mengecewakan satu pihak dan mengembirakan satu pihak yang lain. Kejuaraan yang tetap bermakna menerusi sepakan penalti untuk pasukan Kedah.